Selamat pagi dan tetap semangat. Kami dari tim Tagana Raja Wali Yogyakarta beserta dengan Badan Gereja-Gereja Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Ibu Bupati, Ibu Kustini hendak membantu warga masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Tentunya setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita untuk membantu warga masyarakat supaya semua boleh diberkati dan semua sehat. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami hadir, kami ingin melayani. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian tetap sehat, tetap semangat. Ini kendaraan yang sedang menyemprot di daerah Modinan dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Gamping. Ya, kita sedang kehabisan air dan kita sedang akan mengisi air, lalu juga mengisi Kampung Tengah. Jadi tetap dukung dalam doa supaya apa yang kita lakukan boleh senantiasa menjadi berkat bagi warga masyarakat yang ada di Gamping. Tentunya dari semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita harus kita ambil hikmahnya, dan salah satu yang kita boleh dapatkan adalah indahnya berbagi. Hari ini saya dan rekan saya waktu akan membagikan satu cara untuk bagaimana membuat desinfektan, dan ini pun saya dapatkan dari rekan yang sudah share di Indonesia. Harap sih seperti ini kita semua bijak yang sehingga hari ini kita akan buat desinfektan. Sebentar kita akan sinkron yang mana tentunya bermain dasar seperti yang saya sudah dapatkan. Ini ada Target, kemudian ada Super Pel, tentunya kita bisa dapatkan dengan masing-masing merek ya, yang ada yang kita temukan di toko-toko supermarket yang ada. Kemudian Lipol, Carbon, semuanya sudah ada di kompornya dalam saham lemon, juga propel bilang wangi serut. Ya, seperti yang kita sudah tahu, nanti kita akan membagikan seperti percampuran. Ini kami menggunakan 10 liter air dan nanti sebentar kita akan digunakan di tempat ini sesuai dengan petunjuk atau yang kami dapatkan. Ini kita akan dipakar sepanjang 10 liter air kita akan masukkan 20 sendok baiknya, 20 baiknya 20 sendok hitung ya, 20 sendok baikin untuk 10 liter air ya. Jadi kita lakukan ini 10 liter. Setelah itu kita menggunakan Wipol juga untuk 10 liter air, kita gunakan 20 sendok ya, 20 sendok. Lalu 20 sendok Wipol untuk 10 liter air. Nah, kemudian kita gunakan
apel. Ya, banyak yang menggunakan sekitar 40 sendok. Saudara menuang semua cairan-cairan seperti baik kalian pol, kalau saudara tidak menggunakan karet tangan atau sarung tangan, sebaiknya saudara menghindari kontak langsung dari berbagai kimia yang kita ini sudah saya gunakan. Semoga tips ini bermanfaat dan menggunakan menyemprot seluruh bagian daripada kita ini juga kemudian yang saya sempat bagian always be ready. Kami dari Tagana Raja Wali bersama Pak Lura Paropo dan Bapak Kepolisian dan Bapak Kuramil, kami akan mengadakan penyemprotan di sekitar wilayah Kecamatan Pak Kelurahan Paropo. Ayo, ready, siap, siap, siap. Selamat pagi. Kami dari Tagana Raja Wali bersama dengan tim Philadelphia Ministry. Pagi hari ini kami akan mengadakan penyemprotan di beberapa RT, sekelurahan, dan berada di Kecamatan Panakukang. Demikian, terima kasih. Dari perumahan Titian Asri, penyemprotan COVID-19. Bapak Ibu warga Titian Asri yang kami hormati. Titian Asri
bekerja sama dengan Tagana Unsur Raja Wali, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, dari Tagana Unsur Raja Wali bekerja bersama-sama dengan warga Titian Asri, Kota Bekasi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria. Langsung turun tangan ada RW 09, para pengurus RW. Turun tangan langsung bersama-sama, gotong royong tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan. Virus COVID-19 sangat berbahaya. Ini dia Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Dari Kota Bekasi, saya Joko Tagana Unsur Raja Wali mengucapkan banyak terima kasih. Salam Indonesia Sehat. Penyemprotan disinfektan di lingkungan Kampung Bawangan untuk seluruh RT 02, RW 02, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayam Sari, Semarang. Lihat sini masnya dulu nih, lagi nyemprot dengan alat disinfektan dari Pelmas PPI Jateng dan DIY. Dibantu dengan Pak RT setempat, Pak Baidi. Besi sini boleh ni, om. Di besi ni. Besi dek. Okay. Terima kasih. Desinfektan. Kota Bekasi bersama dengan RW 09 ada penyemprotan. RW 09 hari ini ada penyemprotan disinfektan di perumahan Titian Asri dan Harapan Mulia Kecamatan Medan Satria. Dan RW 09 hari ini ada sekretaris RW 09 lalu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dari Titian Asri. Terima kasih dan salam.